Sekarang aku mau bahas perkalian bintang. Jadi apa sih perkalian bintang itu? Perkalian bintang itu adalah perkalian dua digit. Jadi atas dua digit dan bawah dua digit, oke? Kita kasih contoh dulu aja ya, misalnya. Misalnya kita yang gampang-gampang dulu aja. 11 11 nih ya. 11 dikali 11 nih. Nah, gimana nih caranya? Caranya tuh mudah banget ya, guys. Pertama, langkah pertama adalah 1 kali 1. Jadi gini nih. 1 kali 1 dulu berapa? 1. Jadi dari belakang dulu ya. 1 kali 1 adalah 1, lalu kita silang. 1 dikali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan, berarti 1 kali 1 adalah 1 ditambah 1 lagi berarti 2 ya guys. Berarti 2, lalu depan kali depan. Kayak yang pertama tadi, yaitu 1 kali 1, yaitu 1 lagi. Selesai deh. 1, 2, 1 atau 121. Wow, mudah banget kan jadinya. Lanjut ya. Misalnya angkanya kalau 11 kali 11 kan sama semua, berarti gampang ya. Kita kasih yang lebih susah nih. Misalnya 12 12 dikali 13. Kalau ini masih belum nyimpan ya guys, jadi ya masih mudah. Kalau misalnya udah nyimpan ini agak susah, tapi tetap gampang. Kayak pertama lagi, kita belakang kali belakang dulu ya. Berarti 2 kali 3 dulu berapa? 6 kan? 6. Selanjutnya kita kali bintang, kali silang. 2 kali 1 ditambah 1 kali 3, yaitu 2 kali 1-nya 2, 1 kali 3-nya 3. Berarti 2 tambah 3, yaitu 5 ya. Sekarang langkah terakhir yaitu depan kali depan. Berarti 1 kali 1 yaitu 1. Selesai deh. 156. Wah, gampang banget kan? Jadi nih ya, aku tulisin ya. Maksudnya tuh kalau perkalian bintang tuh jadi gini. Pertama, belakang kali belakang, lalu silang. Silang ya. Tunggu dulu ya, kita gambar dulu. Lalu depan kali depan deh. Dan selesai. Ini ada tambahnya ya. Jadi mudah kan? Coba ya. Sekarang aku kasih nih buat pertanyaan, nanti kalian jawab. Apa ya kira-kira? Ini karena masih pertama, jadi ini gak bakal ada simpen-simpenan dulu, oke? Okay? Jadinya aku kasih 14 dikali 12 kali. Nah, ayo, berapa loh? 14 kali 12, berarti depan kali depan, 4 kali 2, lalu 4 kali 1 ditambah 1 kali 2, lalu 1 kali 1, berapa? Nah, kalian bisa tulis jawabannya di kolom komen ya. Dah.